Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya, Extravaganza. Bagi yang baru masuk ke channel saya, jangan lupa simak description di bawah video ini. Ada link-link video reaction analysis vokal yang saya buat sebelum ini. Kalau suka dengan konten-konten di channel Extravaganza, jangan lupa subscribe. Okey, tibalah kita kepada peserta ke-10 round pertama Sugan 2023, iaitu Muhammad Sabran Andrew Ranau. Dia salah seorang daripada peserta yang favourite saya lah malam tadi. Okay, saya tak nak cakap lama-lama. Dia nyanyikan dua lagu iaitu Itinoh Masaku dan Unuk Ragang. Ini lagu ni dah bersiap lagu. Lagu ni sebenarnya saya memang sangat-sangat suka lagu ni. Okay, saya sangat-sangat suka. So, dia nyanyikan lagu ni versi lelaki lah ya. Okay, kita pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita terus. Dia satu-satunya pakaian yang berbeza sedikit dengan peserta lelaki yang lain ya. Ini pakaian apa ni? Murut dia? Murut ke apa? Kadazan, dusun, murut. Ini murut ke pakaian murut ke dusun ya? Muhammad Sabran Andrew bin Andrew. Okey, kita terus. Kuda momsoro mumbalo kuda monginto honggo iko ilo monorimo doho honggo iko ilo monghub doho. Lagu ni memang berhantu ya. Aku memang suka sangat lagu ni. Aduh, sedap. Tapi dia nyanyikan lagu ni sangat versi lelaki lah, sangat menarik lah sebab saya. Dia punya opening ni pun sangat cantik ya. So far saya tak dengar benda-benda yang fales sebelum lagi. Ni dengar. Kuda momsoro clear mumbalo kuda monginto honggo iko ilo monorimo doho honggo iko ilo monghub doho. Dia adalah saya boleh bagi tahu apa ni Muhammad Sabran Andrew ni dalam ramai-ramai peserta lelaki suara dia ni antara yang saya sangat suka sebenarnya. Saya suka KDCA Sarawak, saya suka juga Rick Wayne Rick Wayne daripada mana? Luyang, bukan Kudat ya. Lepas tu yang ni antara yang saya sangat suka sebab dia punya delivery vokal dia tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Dia tidak deficiency dan juga tidak extra excess. Ya. Dan dia punya middle note, dia punya apa ni middle note dia, suara chest dia pun sangat jelas kedengaran. Sangat bagus ya. Naratuku ito sodu ditimpu ditinawa ya. Sini dia punya mix voice ni pun mix voice dia tu sangat tajam. Sini mix voice. Naratuku itu sodu naratu tetu
Mix voice dia sangat-sangat tajam kat situ. Ditimpu di tinawayaanku, norumu kinawoku aisoko ilo. Siku ada sikit flat. Norumu kinawoku aisoko kito. Situ situ dia dah bergegar sikit, gegar sayang. Oh ilo noromu kinawoku aisoko kito. Halibya arato polong buson pula angku tumungat oku mamanau oku kasari. Halibya arato polong buson pula angku. Aduh, ini memang betul-betul. Mungkin sebab saya suka lagu ni kan, saya terus terbayangkan Dabrasya. Tapi Dabrasya dia nyanyi lagu ni, of course dia sebesi perempuan, dia lebih soft, kedengaran lebih lembut. Tapi ini dinyanyikan lelaki, versinya Sabran ni. Hampir saya bila saya dengar dia nyanyikan lagu ni, saya rasa macam lagu ni dia punya pula, ya, bukan Dabrasya punya. Dia dapat berjaya deliver lagu tu menjadi lagu dia. Dia punya bagus, dia punya crescendo, dia punya dynamic, ya. Yeah? Dia punya vowel accuracy tu pun sangat-sangat bagus, ya. Yeah? Powerful, ya, yeah? Suara dia. Toko kita. Halibya arato polong buson pula angku tumungat oku mamanau oku kasari. Halibya arato polong buson pula angku itinopi timpunanku soku hidino piriliku manku po kita nang dia hidino pitimbunanku hidino masoku hidino piriliku manku po kita nang dia. Aduh, aku nak post dia punya nyanyian ni. So, kat situ sangat cukup sangat. Dia punya transition, dia punya flow phonation dia, kawalan volume, lepas tu kawalan nafas, dia punya anak tekak dia, lepas tu vowel accuracy dia punya, lepas tu dia punya projection, dia punya legato, dan dia bawakan lagu ni, versi dia sangat-sangat ni lah. Soku hidino piniliku mangku po kita nai dia. Wow.
Yesus. Sayang, dia dah mula-mula sumbang. Dia di ujung-ujung ni mula sumbang kedengaran. Situ dah flat. Flat ada. Flat tu. Sayanglah belakang tu dah banyak flat kan. Sayanglah. Flat habis kat situ belakang tu. Oku mama na woku kasari alipya ratu polom busuk kula angku. Flat lagi. Saya okey, saya untuk Muhammad Sabran Andrew ni, saya ingat ya, kalau tahun depan dia masuk lagi, dia belajar, dia improvekan dia punya nyanyian ni, dia boleh jadi top 3 tahun depan ni. And Muhammad Sabran Andrew ni kan, Muhammad Sabran Andrew ni. Sebenarnya memang macam ni, suara dia sangat best, tapi di belakang tu dia dah banyak flat-flat, dah banyak semua sumbang tu. Saya rasa dia kena masuk lagi ni tahun depan. Saya kalau apa ni Muhammad Sabran ni, dia tengok analisa vokal ni, saya harap dia akan masuk lagi tahun depan. Dia sebenarnya suara dia ni belum polish lagi. Dia punya suara ni belum polish, belum dilatih dengan teknik vokal yang betul. Yeah, dia nyanyi, dia nak letakkan falsetto yang betul, dia nak letakkan improvise yang betul tu, supaya dia punya frekuensi asas note pitch tu, notasi-notasi tu tidak tergelincir. Yeah, dia kena belajar vokal, kena belajar vokal. So Muhammad Sabran ni, saya nampak dia something. Dia boleh jadi, mungkin dia boleh masuk pertandingan-pertandingan yang selain daripada Suganduy juga. Yeah, nampak dia punya package tu ada. Package tu dia ada. Okey lah, kalau dari segi pemarkahan, saya boleh bagi dia markah 78 markah lah. Sebab banyak-banyak juga dia punya semua sumbang tadi tu. Okey, itu sajalah analisis vokal saya untuk 10 peserta anak Suganduy 2023. Keseluruhan dia 10, saya dah buatkan analisis vokal. Dan untuk keseluruhannya, kalau penilaian saya, pemenangnya adalah Rikwen, iaitu Kudat, ya, Kudat. Ha, itu kalau dari segi keseluruhan. Okey, itu sajalah analisis vokal untuk ini. Kita akan jumpa di next video pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.